kalau itu penting untuk kita, pasti kita cari jalan. Tapi kalau itu kurang penting, biasanya kita pakai excuse. Coba pikir, ya. Kenapa kamu lakukan gitu? Ya bos, lagi susah nih bos itu, apa namanya, ada halangan. Ya. Nah, kenapa excuse macam begini? Karena bagi saudara itu tidak penting. Tapi kalau itu penting, there always be a way. Akan selalu ada jalan. Ya, saudara-saudara, kalau kita berhadapan dengan orang, hidup bersama-sama dengan orang yang memperlakukan kita sebagai option, bukan priority, saudara-saudara. Barangkali saudara akan betul-betul kehilangan kesempatan untuk menemukan, bertemu dengan orang yang memperlakukan Anda sebagai prioritas. Bagi Tuhan itu, kita itu adalah prioritas. Makanya Dia memberikan kegelisahan di dalam hati kita supaya apa? Supaya kita datang kepada Tuhan. Kalau kita gelisah, kalau kita gersang, kalau hati kita merasa kering, saudara-saudara, itu waktunya panggilan Tuhan karena Tuhan menganggap kita prioritas. Orang yang melayani, baik saya sebagai hamba Tuhan, pemusik, dan siapa saja, singers, WL, bisa mengalami kekeringan, tetapi kekeringan itu suatu tanda bahwa Anda sedang menjadi prioritas Tuhan, dipanggil untuk tunduk di hadapan Tuhan, dan kemudian bersekutu dengan Dia. Karena itu yang penting.